Lama kita tidak mendengar kabar dari penyanyi Faizal Tahir. Alang-alang tu kita nak tanya sikit lah. Dengarnya dah ada hobi baru. Wah, nak tahu juga ni. Di pembukaan 2023, kita tengok Abang Faizal Tahir sendiri dah kembali aktif menunjukkan diri ke konsert-konsert kan. Sebenarnya ini konsert pertama setelah boleh kata 3 tahun sejak PKP. Ini konsert pertama saya. Alhamdulillah saya harus berterima kasih kepada pihak penganjur. I'm looking forward kepada 2023 ni. Lama tak perform petas besar macam ni. Kita tengok Abang Faizal Tahir sendiri dah mula menunjukkan hobi dia di arah bermain kuda. So mungkin boleh kongsi sikit, dah jumpa hobi baru ke? Saya ni minat kuda dah lama tapi gayat. So saya pun start lambat, baru 3 tahun berjinak-jinak dengan sukan berkuda ni. Jatuh pun dah banyak kali, tapi itulah orang kata jatuh bangun balik. Saya pun lahir tahun kuda, banyak informasi saya bagi ni. Peraktiviti berkuda ni lebih banyak daripada saya masuk studio buat lagu sekarang. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan kepada yang mereka yang nak berkuda, main kuda betul, jangan pergi main mesin kuda yang masuk duit tu. Bukan tu kuda lain bukan. Tak tahu juga sekarang kan dah ada lambakan konsert ni, ada tak terfikir untuk ke arah tu? Untuk konsert ni secara jujurnya memang ada pihak-pihak yang bertanyakan saya, tapi saya harus berterus terang dengan orang ramai yang saya belum rasa saya bersedia untuk buat konsert lah. Faizal Tahir yang sekarang bukan macam Faizal Tahir yang dulu. Nak nyanyi 10 lagu tu agak sedikit struggle. Konsert ni kita kena nyanyi banyak lagu, mengambil stamina, disiplin yang tinggi untuk perform dekat konsert ni. So insyaAllah kalau saya rasa saya dah bersedia, konsert tu akan terjadi insyaAllah. Untuk masa sekarang ini belum ada lagi confirmation yang saya akan ada konsert sendiri lah.